Setelah hampir 2 bulan beroperasi, akhirnya Bandara Duo Kediri akan semakin ramai dengan rencana maskapai Super Airjet untuk memulai rute penerbangan sesuai dengan izin penerbangan yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan beberapa bulan yang lalu. Maskapai penerbangan Super Airjet secara resmi memperkenalkan rute baru langsung dari Bandara Duo Kediri ke Balikpapan dan sebaliknya. Maskapai ini akan terbang perdana secara langsung mulai 6 Juni 2024 dengan jadwal 3 kali seminggu, yakni pada hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Yang ditunggu akhirnya tiba. Mulai 6 Juni, Super Airjet terbang dari Bandara Duo Kediri dengan rute PP Kediri Balikpapan. Yuk segera booking tiketnya. Demikian unggahan Instagram resmi dari Super Airjet. Tentunya ini adalah kabar yang sangat membahagiakan bagi para perantau, khususnya yang di Selingkar Wilis yang berada di Kalimantan Timur dan sekitarnya. Selain itu, pembukaan rute ini juga menandai komitmen dalam mendukung pengembangan ibu kota negara, IKN baru, serta mempermudah mobilitas antar kota. Dipantau di laman Traveloka, pada tanggal 22 Mei 2024, tiket penerbangan perdana Balikpapan Kediri ini sudah tersedia dengan harga tiket Rp1.598.000. Berangkat dari Balikpapan pukul 12.45 waktu Indonesia Tengah dan tiba di Kediri pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dengan nomor penerbangan IU355. Sedangkan untuk tiket Kediri Balikpapan ini dibanderol seharga Rp1.478.000. Berangkat dari Kediri pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan tiba di Balikpapan pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah dengan nomor penerbangan IU354. Tertarik untuk mencoba penerbangan perdana dari Kediri ke Balikpapan atau sebaliknya? Gimana teman-teman, menurut kalian harga tiket Kediri Balikpapan? Silahkan tulis di kolom komentar.